Apakah kita bisa nge-counter Natur Spirit, guys? Natur Spirit yang sangat OP itu. Di sini Beatrix kita masih berusaha dan ternyata kita bisa memenangkan melawan Natur Spirit. Kita bakal memainkan Mac Era ya, guys. Kita coba counter dengan Mac Era, semoga masih bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak main lagi. Wih, shot. We can do it. Gila, Natus Spirit tentram banget hidup lu. Hidup lu tentram banget. We never claim to be undefeated, but unbreakable. We never claim. Kayaknya nggak usah pakai Freya dah, guys. Gila, Mac Era-nya banyak banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wai-yai. Nanti kita bakal ambil dua hero ya. Ya Allah, aku dapat double blessing. Alhamdulillah. Padahal kan aku tidak berharap, guys. Kita ambil evolve yang oke, guys. Terus ini ganti sama bapak. Ini kayak gini, kasih ke sini sama buku. Double blessing ya, guys ya. Kita udah 4 swordman. Kita bakal coba bikin Mac Era swordman. Tidak untuk ditiru, guys. Ini hanya untuk anak muda. Wow. Mana nih Natus Spiritnya nih? We gonna try to counter ya. Counter si bangke itu. Ya, Freya mau blessing gak? Kita Freya blessing pala kau. Guys, kayaknya aku gak bakal ke Freya deh. Seriusan. Oke, buku ini sama. Kayak kesini dulu aja, kita nggak nyari duit dulu, guys. Kita tidak mencari uang dulu di sini, lepasin dulu ininya. Masih belum ketemu ya? Oke, let's go Hayabusa, tunjukkan satsetmu ngilang-ngilang kayak mantan ditambah blazing hammer, nice. Oke, cakep. Aduh, satset. Ah, GGWP, Bun. Swordman. Enggak pakai Freya. Kita lepaskan Freya. Lepasinnya nanti tapi ya. Kalau musuh udah butuh-butuh banget Freya-nya. Ya, sekarang aja nih. Kayaknya aku nggak ke ini dulu deh, guys. Ini kita nggak nyari duit dulu ya, nyari menang dulu aja. Nanti kan si Leslie sama si Beatrix kan sama bola nyari Claude. Cuman kayaknya sekarang nggak nyari duit dulu karena Laylanya juga bintang 1 kan, sayang banget. Jadi kita suruh si bangke ini nebe aja. Oke, let's go Swordman sama Astro. Kalau dapat Astronya, cuman kan paling deket ke ini. Kita dapat blessing Mac Era sama Swordman di Hayabusa, guys. Hayabusanya kalau bisa bintang 2-in. Let's go. Hayabusanya, guys, cakep diangkat sama Saber, nice.
Dwayne Johnson. Gak ada Link ya, gak ada Beatrix juga. Ambil Kadia daripada diambil orang, kita nggak butuh sih guys, tapi udahlah kali aja Link Blessing gitu kan, karena bakal pakai Link kita, cuman nggak setup ke Kadia dulu. Aduh, satu lagi dong ini dulu, Hayabusa dulu. Oke. BU. Satu. Nanti aja ingat fokus sama tujuan. Oke guys, 4-4-3 ya. 4 Gunner, 4 Lightborn, 4 Lightborn, 4 Gunner, 4 Swordman sama 3 Mech Era dulu. Double Blessing di Saber dengan Mech Era sama Mech, sama apanya sih tuh, Swordman-nya ya. Hebat banget nih buatnya. Kita coba apakah dia bisa nge-counter si bangke satu ini nih. Nah, tuh spirit. Gila, bangke-bangke aja tadi aku pakai dua kali ya. Aku bisa masukin Pekado sekarang. Kayaknya nanti deh guys. Weh, 4-4-4 guys. Kayak formasi tim sepak bola. Hey. Satu ini ya. Hati-hati, dia punya pelikan. Oh, tidak ada pelikan ya. Oke, di sini kita melawan si Delon guys. Dia menggunakan Karina Astro sepertinya, Assassin Astro. Di sini Hayabusa kita pull item dengan Blazing Hammer. Blazing Hammer-nya masih 17%. Oh, kalah ya. Ini ada Hayabusa. Dia tadi pengen ngopi. Aduh, ini gimana guys? Ih, kita menang lawan Atu Spirit. Cakep, tapi itu lawan Mirror guys. Tapi harusnya bener dong. Nah, si Beatrix-nya nongol. Oke, kita nyari duit dulu guys. Hampura ya. Ambil yang grid BU-BU bang. Mohon maaf aja. Kasih Gunner dong bang. Nah, 1, 2, 3, 4 sama Beatrix 5 ya kan. Bilma 6, berarti kita nggak bakal butuh antara Roger ataupun Granger. Kayaknya aku nggak butuh Granger. 1, 2 ya, sama satu lagi Beatrix kan. Weh, kasih Wrestler dong. Ayo tun, Wrestler tun, Mekera tun, Gunner tun, BU, butuh Gunner tun. Gunner. Wrestler guys. Tapi Gatotnya aja belum ada, gimana nih? Soalnya aku punya buku. Berarti kita ketemu Noto Spirit lagi ya. Lu mau blessing gak? Jangan mau blessing yang enggak-enggak lu. Ambil ini aja. 1, 2, 3. Udah harus melepaskan. Kurang ya. Empat lima, kurang satu guys. Satu shot lagi Mech Era ya. Oke, di sini Beatrix kita punya Wrestler. Tembus nggak ya? Dia dapat apa guys? Apakah dia mendapatkan jackpot? Wah, nggak tembus bun. 24, sisa 24. Dia dapat. Butuh Gatot ini. Ini udah harus lepas aja. One generation ahead of you.
Oke, masuk. Masuk, masuk. Weh, Tot, muncul dong, Tot. On the forehead. Pengen kasih Claude, cuma gimana? Roger Patrick Hayabusa, Hayabusa. Kurang Gatot, guys. Wih, ngeri Freya-nya. Aduh, aku ketemu Freya, guys. Aduh ya Allah, kalah ke aku. Pulangkan saja Gatot. Gatotnya mana, guys? Ini jadi nih 664 nih kalau ada Gatot. Ketemu Freya aku kalah ya, wajar. Anjir, ngeri banget. Dia bisa menang, guys. Aduh, tidak bisa ternyata. Mungkin kalau ada Gatot menang ya, guys, mungkin. Dashing. Tot. Tot. Tot, tot, tot. Dashing. Meat runner. Aku mau lepas gambarnya satu. Kita ambil yang Dream. Gila, yang kagak punya TB-an satu, ya Allah. Ya Allah. Udah jadi, guys. Kita ke 6 Mac Era-in dulu. Aku bisa sampai keluarin Aldous, cuman kan aku butuh ininya, butuh wrestlernya sangat. Itu wrestlernya tuh sangat penting, guys. Nah, kalian lihat dengan drain-nya apakah di sini kita bisa menang, guys? Dapat shot ya. Tot. Beh, butuh slot, guys. Ada Gatot tapi gimana ya butuh slot ya? Kita hindari Freya dulu ya. Tot. Butut. Lawan siapa ya abis ini ya? Kayak lemes banget gak sih, guys? Anjir, ini ngeri banget. Ya wajar sih. Astagfirullah, aku jadi kucing dong, Pak. Ngeri nih kalau naruh di situ tuh. Ngeri, guys, seriusan. Udahlah, ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. 6 Gunner, 6 Mac Era, sama 4 Swordman. Apakah kita bakal pulang di sini, guys, dengan Patrick Wrestlernya? Harusnya sih bisa tembus ya, harusnya. Di sini juga kita punya Blazing Hammer, jangan lupa. Oke, cakep. Linknya, iya lupa linknya. Weh, si Darkness dipulangkan. Tersisa 3 hero, guys. Aku mau ngambil Kari buat ini. Wih, dia juga. Duh, Gatotnya bintang 3. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tat, muncul kenapa Tot? Ya Gatot gak bakal muncul sih, guys. Gatotnya di sini semua. Gatotnya di sini semua, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya wajar sih Gatotnya gak bakal muncul, guys. Ayo nyari Gatot sampai botak seriawan juga kagak bakal nemu Gatotnya di sini. Ya, dia diarahin ke Beatrix. Oke, apakah kita bisa nge-counter Nature Spirit, guys? Nature Spirit yang sangat OP itu. Di sini Beatrix kita masih berusaha dan ternyata kita bisa memenangkan melawan Nature Spirit ya, guys. Makanya aku bilang apa bisa. Dia juga bisa sih, cuman gak yakin aku bisa lawan dia, guys.
bisa dia pakein pot. Ya Allah, kasih diskon apa satu kan? Kayak si Gatotnya. Bisa kan, konten atau spirit. Ya cuman aku sudah hoki sih guys namanya. ya Allah, ini Beatrixnya di abis match ini bintang 3 guys. Darah aku sisa 2, udahlah ini Maya. Terima kasih telah menonton. Gatot nyari Gatot, sampai botak seriawan Gatotnya di situ semua. Kita kasih hal cut first, kasih ke Hedge. Oh, berarti Beatrix aku bakal dibully ya. Biarin dia loncat ke sini aja. Boleh lah kayak gini. Oke okay guys, let's go. Di sini kita melawan hero bintang 3 yang sangat banyak. Beatrix kita di sini punya buku plus wrestler ya guys. Oke, okay, cakep. Apakah bisa menghandle dengan Blazing Hammer? Wih, cakep banget, Dun. Hero kau bintang 3 banyak kali, Pak. Nice. Boom. 6 Gunner, 6 Mac Era, 4 Swordman guys. Silahkan dicoba ya. Ya Allah, mythic ngapa ya Allah. Power 193. Bisa meng-counter guys, selesai.